那就欢迎你加入屠龙班。待到屠龙班污染了这里，齐剑锋同学也将加入我屠龙班。肉身力量达到了半步白银水准，只有真正敢为的人加入刀锋军团。因为我觉得我无法超越古导师，就做炎黄帝国第二剑客。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Star Master episode ke-11. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga ada tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 11 diawali dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Gu Zhenfeng kepada si gendut. Terlihat di sini si gendut sangat kesakitan karena metode yang digunakan oleh Gu Zhenfeng sangatlah kuat. Di satu sisi, Pak Guru Jason masih tidak percaya kalau Gu Zhenfeng mampu untuk menyembuhkan gendut. Terlebih lagi dia tidak akan memaafkan Gu Zhenfeng jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada muridnya. Gu Zhenfeng yang masih terus fokus melakukan penyembuhan meminta gendut untuk bersabar sebentar lagi meskipun dia sudah tidak kuat menahan rasa sakit. Tak lama kemudian benar saja gendut memuntahkan racun di dalam tubuhnya dan kemudian jatuh pingsan. Pingsannya gendut ini tentu saja membuat Pak Guru Jason langsung marah. Dia menganggap kalau Gu Zhenfeng pasti sudah melakukan hal yang tidak-tidak hingga membuat gendut pingsan seperti ini. Gu Zhenfeng pun menjelaskan kalau dia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melukai atau membunuh gendut. Pingsannya si gendut saat ini karena efek terbukanya semua titik akupuntur di dalam tubuhnya guna mengeluarkan semua racun yang ada agar si gendut bisa menerobos ke ranah perunggu. Ucapan dari Gu Zhenfeng ini bukan bualan semata, di mana si gendut terlihat sudah sadar kembali serta berhasil menerobos. Sontak hal ini pun membuat Pak Guru Jason dan beberapa orang guru yang lain kaget dan tidak menyangka kalau gendut bisa sembuh total dari racun yang dia derita. Kesembuhan dari gendut ini merupakan kabar baik dan Gu Zhenfeng juga akan menuliskan sebuah resep obat untuk diberikan kepada gendut guna membuatnya semakin sehat. Tak lama kemudian, Gu Zhenfeng terlihat memarahi Pak Guru Jason karena Pak Guru Jason hampir saja membuat langkah yang membahayakan bagi kultivasi dari gendut. Gu Zhenfeng juga berkata kalau Jason hanya mempermalukan nama dari Akademi Dragon King saja. Sontak ucapan ini membuat Jason sangat marah dan ingin melakukan perbakuhan taman. Akan tetapi di sini ketua Yao meminta Jason untuk tenang karena tidak baik sesama guru di Akademi Dragon King harus berkelahi seperti ini. Bahkan di sini ketua Yao menawarkan agar Gu Zhenfeng menjadi tenaga pengajar di departemen bela diri saja ketimbang menjadi guru di kelas pembunuh naga. Tawaran yang diberikan oleh ketua Yao tentu saja ditolak oleh Gu Zhenfeng yang mana bang MC kita ini masih menghormati Liu Suzhou dan juga Jiang Su yang sudah mempercayainya untuk menjadi guru di kelas pembunuh naga. Di saat yang sama, gendut kembali berbicara karena dia ingin mengajak Gu Zhenfeng untuk makan malam sebagai bentuk terima kasih. Akan tetapi Gu Zhenfeng menolak karena dia tidak ingin merepotkan gendut dan lagi pula si gendut ini bukanlah muridnya. Jika nanti gendut membutuhkan bantuan karena adanya sebuah keluhan dan Pak Guru Jason tidak bisa menyelesaikan keluhan tersebut, maka Gu Zhenfeng meminta gendut untuk segera menemuinya. Sehingga cerita keesokan harinya, Qi Jianfeng mendatangi Gu Zhenfeng untuk masuk ke dalam kelas pembunuh naga yang Bang MC pimpin.
Ketika masuk ke dalam kelas, Gu Zhenfeng kaget karena di dalam kelas sudah ada Liu Qingcheng. Dia pun bertanya kenapa Liu Qingcheng berada di dalam kelas pembunuh naga sekarang ini. Liu Qingcheng menjelaskan kalau dia sudah menyelesaikan dokumen kepindahannya ke kelas pembunuh naga dan dokumen tersebut langsung ditandatangani oleh Liu Suzhou yang merupakan ayah dari Liu Qingcheng. Mendapati hal ini pun Gu Zhenfeng tidak bisa menolak kedatangan dari Liu Qingcheng serta berpesan agar Liu Qingcheng tidak membuat kekacauan di dalam kelas pembunuh naga yang dia pimpin. Secara resmi pada akhirnya Gu Zhenfeng mengumumkan kalau Liu Qingcheng dan juga Qi Jianfeng akan menjadi murid bagi kelas pembunuh naga dan masih ada satu lagi murid yang akan segera bergabung yang mana pada saat ini dia belum datang ke kelas pembunuh naga ini. Liu Qingcheng pun langsung memperkenalkan diri serta menyebutkan kalau sekarang ranahnya sudah mencapai tingkat perunggu dan kekuatan fisiknya sudah mencapai level perak setengah langkah. Dia sendiri mempunyai cita-cita yaitu membangkitkan tubuh bawaan atau Transcendent sebelum usia 30 tahun. Keinginan dari Liu Qingcheng tentu saja membuat Gu Zhenfeng tertawa karena umur 30 tahun bisa dibilang sudah terlalu tua untuk membangkitkan tubuh bawaan. Liu Qingcheng kembali berbicara kalau dirinya hanya bersikap realistis di mana tidak banyak orang yang membangkitkan tubuh bawaan di dalam Akademi Dragon King ini sebelum usia 30 tahun. 30岁成为先天级超凡者，整个龙王学院能取得这样成绩的人。 Akan tetapi tetap saja bagi Gu Zhenfeng dia merasa mampu untuk membawa semua murid di kelas pembunuh naga untuk mencapai tubuh bawaan sebelum usia 22 tahun. Dan jika ada murid yang tidak mampu mencapai tubuh bawaan sebelum usia 22 tahun, Gu Zhenfeng tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan murid tersebut. Setelah Liu Qingcheng, sekarang giliran Qi Jianfeng yang memperkenalkan dirinya di hadapan murid kelas pembunuh naga. Terlihat semua murid sangat kaget ketika Qi Jianfeng memberitahu kalau dia sudah mencapai ranah pihak tahap awal padahal usianya masih 19 tahun. Selain itu, Qi Jianfeng juga adalah tipe pendekar dengan jiwa pedang dan sekarang dia sudah mengolah 40% keterampilan pedang di dalam tubuhnya. Biodata dari Qi Jianfeng ini juga membuat Liu Qingcheng sedikit kesal karena ternyata ada orang yang lebih hebat ketimbang dirinya di dalam kelas pembunuh naga ini. Di saat yang sama, Suling mempertanyakan kenapa Qi Jianfeng tidak masuk ke dalam Federasi Pedang Wilayah Utara yang merupakan tempat para pendekar pedang berkumpul. Dengan tegas Qi Jianfeng menjawab kalau tidak ada seorang pun di Akademi Dragon King ini yang bisa menandingi keterampilan pedang yang dimiliki oleh Gu Zhenfeng, jadi itulah alasan mengapa dia memilih kelas pembunuh naga. Tak lama kemudian murid yang dimaksud oleh Gu Zhenfeng sudah datang, yang mana orang tersebut adalah genius nomor 1 Akademi Dragon King yaitu Mo Xuanji. Kedatangan Mo Xuanji tentu saja membuat Liu Qingcheng kaget. Dia sangat heran kenapa Mo Xuanji memilih untuk masuk ke dalam kelas pembunuh naga sama seperti dirinya. Di saat Gu Zhenfeng bertanya kenapa Mo Xuanji terlambat, dengan santuinya Mo Xuanji menjawab kalau dia benci bangun pagi, jadi hal tersebutlah yang membuatnya terlambat masuk ke dalam kelas pembunuh naga. Waduh, genius nomor 1 mah bebas ya guys. Terlihat Gu Zhenfeng langsung meminta Mo Xuanji untuk memperkenalkan diri kepada murid lain di dalam kelas. Akan tetapi murid-murid di dalam kelas ternyata sudah mengetahui identitas dari Mo Xuanji karena dia merupakan seorang genius nomor 1. Meskipun semua murid sudah mengenalnya, Mo Xuanji tetap memperkenalkan diri serta menyebutkan kalau alasan utamanya masuk ke dalam kelas pembunuh naga adalah karena dia sangat mengagumi Pak Guru Gu Zhenfeng. Saya juga
Sontak hal ini membuat semua murid kaget dan bertanya-tanya hubungan seperti apa yang dimiliki oleh Mo Suanji dan juga Pak Guru Gu Zhenfeng ini. Di saat yang sama, Liu Qingchen masih terheran-heran kenapa Mo Suanji menyukai Gu Zhenfeng. Dia cukup penasaran seberapa kuatkah Gu Zhenfeng ini hingga membuat Mo Suanji menjadi luluh seperti itu. Di luar dugaan, Mo Suanji kembali mengucapkan kata-kata kalau tujuannya masuk ke dalam kelas pembunuh naga adalah untuk mendapatkan hati dari Gu Zhenfeng. Sontak hal ini membuat semua murid kaget dan terheran-heran, sementara Suling kelihatan senang di mana ternyata Pak Guru Gu Zhenfeng punya seorang penggemar berat seperti Mo Suanji. Beberapa saat kemudian setelah Mo Suanji duduk, Gu Zhenfeng segera memulai kelas pada hari ini. Dengan menjentikan jarinya, Pak Guru membuat peta bintang yang menunjukkan keberadaan dari seluruh planet. Dengan adanya peta bintang di hadapan semua murid, Gu Zhenfeng meminta mereka semua untuk menyebutkan ada berapakah bintang yang terdapat dalam peta tersebut. Dan terlihat di sini Mo Suanji menjadi orang pertama yang menjawab dengan berkata kalau peta bintang mempunyai setidaknya 409 bintang. Siapa yang dapat menemukan di dalamnya? 409 bintang di dalam peta bintang diketahui sesuai dengan ujung tubuh dari tiap-tiap manusia. Gu Zhenfeng pun membenarkan jawaban tersebut, yang mana menurutnya tubuh manusia memiliki 409 titik akupuntur. 409 kata singchen, ni hai kanchula sama? Jawaban dari Mo Suanji ini juga sekaligus menutup episode 11 kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian episode 11-nya? Masih mau lanjut gak? Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.